Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Capri Kreatif. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Kali ini saya sajikan tutorial tentang bagaimana caranya menyelamatkan bunga-bunga kesayangan kita dari kematian selama kita tinggal mudik lebaran. Di sini saya gunakan botol bekas air mineral. Kemudian cotton bud. Lidi tusuk sate. Isolatif. Bagaimana caranya pembuatannya? Mari kita perhatikan. Tutup botol air mineral, kita lubangi menggunakan solder. Kemudian cotton bud kita potong, kita ambil separohnya saja. Kita masukkan ke dalam tutup botol air mineral yang kita awali dengan pasang lem bakar ujungnya. Kemudian kita masukkan ke dalam tutup botol seperti ini. Kemudian bagian dalamnya kita tambahi lem bakar supaya lebih kuat. Setelah kering nampak seperti ini, kemudian kita pasang lagi ke dalam botol air mineral yang kita siapkan tadi. Kita tunggu sampai kering. Kemudian lidi bekas tusuk sate ini kita tempelkan pada botol. Kita ambil beberapa bagian, beberapa bilah ini. Sekitar 5 bilah. Kemudian kita kuatkan dengan isolatif untuk supaya lidinya menempel pada botol air mineralnya. Kira-kira 3 lilitan, yang penting kuat. Supaya menempel kuat, kita pasang isolatifnya pada dua bagian, bagian tengah dan bagian agak mepet dengan bagian atasnya. Setelah dirasa cukup, kita potong. Kemudian kita tambahkan lagi lem bakar supaya lebih kuat, lidi-lidinya merekat menjadi satu. Kita tambahkan lagi
isolatif pada bagian ujung lidi tusuk sate supaya lidi-lidi ini tambah kuat. Nah, tampak seperti ini. Ini sudah menjadi alat yang berguna. Berikutnya kita tambahkan lagi lem bakar untuk memperkuat lidi-lidi tadi. Nah, kemudian di bagian pangkal dari botol kita kasih lubang sedikit untuk pernapasan. Jadi hampir tidak tampak ya. Yang penting ada sedikit sekali, satu titik tapi kecil sekali. Ya, pakai jarum pentul nih. Tampak seperti ini ya. Jadi seperti ini alat yang bisa digunakan untuk menyelamatkan bunga-bunga tanaman kita pada saat kita tinggal mudik nanti. Karena selama kita mudik beberapa hari, bunga-bunga tanaman kita butuh minum. Dengan kita tidak sempat menyiraminya. Dengan cara ini, insya Allah bunga-bunga kesayangan kita bisa terselamatkan. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.